Pemirsa, menjadi saksi dalam sidang di pengadilan Tipikor, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku tidak mengenal dekat dengan dua terdakwa Haris Hasanuddin dan juga Muwaffaq Wirahadi. Keterangan ini bertolak belakang dengan pengakuan Menteri Agama Luqman Hakim Saifuddin. Dalam sidang sebelumnya, Luqman menyebut Khofifah merekomendasikan Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur dan mantan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa akhirnya hadir sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin. Khofifah hadir dalam persidangan kasus jual beli jabatan yang menghadirkan terdakwa mantan Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin dan mantan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muwaffaq Wirahadi. Khofifah mengaku tidak memiliki kedekatan dengan Roma Hurmuzi ataupun Romi yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Khofifah juga membantah memiliki kedekatan dengan terdakwa Haris Hasanuddin. Di persidangan sebelumnya, Menteri Agama Luqman Hakim Saifuddin menyebut Khofifah ikut merekomendasikan Haris sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Jadi teman-teman semua juga ikut mendengarkan. Saya sudah memberikan kesaksian di bawah sumpah. Silakan teman-teman akses dari yang tadi teman-teman dengarkan. Dan saya enggak nambah pernyataan baru. Cukup seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, makasih. Ayo, Mas Yos, ya.